Halo semuanya, kembali lagi dalam dokumentasi perjalanan kami menjadi saksi sejarah mengikuti misa yang dipimpin Bapa Suci Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam part 1, diceritakan perjalanan kami dari gereja paroki kami di Yogyakarta menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagi yang belum nonton part 1-nya, wajib nonton dulu. Soalnya dokumentasi ini menjadi satu alur cerita. Hanya saya bagi menjadi 3 part karena faktor teknis. Link ketiga video dan jadwal tayangnya sudah saya cantumkan di deskripsi. Di video part 2 ini, saya akan menampilkan bagaimana perjuangan kami yang tak semua mudah ini naik tangga GBK sampai lantai 4, nonton acara-acara hiburan sampai 3 jam, hingga akhirnya terharu karena bisa melihat Bapa Suci secara langsung. Gimana reaksi orang-orang di GBK? Tonton videonya sampai selesai. Ya sudah. Kita mulai masuk ke dalam gedung stadionnya. Zona 7A, pintu 7172. Baru lantai 2, Bu. Semangat. Semangat, semangat. Sudah sampai lantai 4. Berarti lantai 3 yang tadi. Sampai lantai 4. Semangat. Tahu tempat duduk dulunya aja. Tahu tempat duduk dulunya aja. Dicek lagi HP-nya. Cari angin. Cewek
adalah yang karena keluarga dan bukan dalam keluarga dan orang.
Siapa?
Oke, monggo, nang belakang. Coba-coba, ini betul.
Francisco. Thank you.
momen paus keliling GBK adalah momen yang membuat kami semua terharu. Tak kuasa, banyak orang berderai air mata karena bahagia bisa melihat Bapa Suci. Cerita ini masih belum selesai. Di video part 3, kami akan mengikuti acara puncak dari kunjungan Bapa Suci, yaitu Misa Akbar bersama 86.000 umat Katolik. Ini belum termasuk yang live streaming di gereja paroki masing-masing. Mari kita lanjut ke part 3.